sesuatu telah berlaku di YouTube channel dan juga di page-page rasmi Kumpulan UNSC guys. Mereka telah membuat satu persembahan santai yang dinamakan B2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, dalam hashtag Aku Bercerita. Jadi pada kali ini aku nak kupas sikit tentang apa yang baru saja berlaku pada Khamis yang lepas. Sesuatu telah berlaku di YouTube channel dan juga di page-page rasmi Kumpulan UNSC guys. Mereka telah membuat satu persembahan santai yang dinamakan B2B, Back to Basic UNSC bersama Fitri Haris. Pastinya kepada kita yang menjadi penyokong-penyokong Kumpulan UNIC dan juga industri nasyid secara amnya, kita mengenali saudara Fitri Haris sebenarnya merupakan anggota asal Kumpulan UNIC, yang mana beliau telah pun keluar daripada UNIC secara rasmi satu tempoh masa yang agak lama sebelum ni. Yang mana ketika itu kita tahu ketika dia keluar daripada UNIC adalah isu-isu yang sebenarnya mungkin menjadi penyebab kenapa satu ketika dulu Fitri UNSC keluar daripada Kumpulan UNIC. Tetapi malam kemarin, satu persembahan yang mana menemukan UNIC bersama dengan Fitri Haris membuat persembahan bersama. Beberapa lagu juga mereka persembahkan pada malam tu dengan satu persembahan yang cukup-cukup santai. Ini bukanlah kali pertama sebenarnya semenjak daripada konsert Reunik sebelum ini. Sebenarnya aku pernah juga menyaksikan Fitri bersama dengan UNIC ketika konsert 20 tahun Kumpulan Intim yang lepas. Tetapi kali ini yang lebih istimewa, ia hanya melibatkan UNIC dan juga Fitri Haris. Yang mana juga kita tahu sebelum ini Kumpulan UNIC hanya tinggal Bazli dan juga saudara Fakrul setelah saudara Najdi mengumumkan beliau keluar daripada UNIC secara rasmi. Jadi apabila kita menyaksikan Fitri kembali berada satu pentas membuat persembahan bersama dengan Kumpulan UNIC, aku nak sebutkan ada 5 jangkaan yang kita boleh agak tentang kolaborasi antara mereka ni. Okey, yang pertama, mungkin Fitri Haris akan diperkenalkan dalam masa terdekat secara rasminya kembali ke pangkuan UNIC. Jadi mungkin Fitri akan menjadi kumpulan anggota UNIC kembali. Okey, disebabkan itu juga mereka meletakkan tajuk program mereka ataupun persembahan mereka hari itu Back to Basic. Dan mengikut kata Bazli, okey, abang Bazli kata Back to Basic tu lebih kata lebih bermaksud kembali kepada fitrah. Tapi aku rasa Back to Basic ingin juga mereka maklumkan kepada peminat-peminat mereka kembali bersama Fitri. Mungkin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga persembahan pada program B2B hari itu hanyalah sekadar special project antara penaja-penaja yang melibatkan yang mana Al-Mukarramah dan juga UNIC eksklusif. Yang mana kedua-dua syarikat ini kita tahu ada kena-mengena dengan Fitri dan juga UNIC. Mungkin sekadar projek. Yang mana B2B tu satu kalilah projek. Santai-santai buat persembahan untuk para peminat. Tetapi aku rasa macam lebih daripada itu kot. Mungkin lah. Yang ketiga, mungkin juga yang kita boleh jangka akan datang dalam masa yang terdekat akan ada keluar satu single terbaru UNIC featuring Fitri Haris. Mungkin ada satu single baru. Ia menunjukkan ini satu permulaan untuk kerjasama yang lebih panjang selepas ni. Ha, mungkin Fitri tak kembali kepada UNIC, tetapi hanyalah akan ada satu projek single terbaru UNIC featuring Fitri Haris. Mungkin. Yang keempat yang kita boleh jangkakan, mungkin selepas ini ada special projek antara Fitri ataupun UNIC featuring Fitri Haris. Dia macam seolah-olah macam Akim and the Magistrate, seperti Hazama and Meet Uncle Hussein.
Tetapi bezanya, contohnya kalau kita ambil Hazama and Mid Uncle Hussein, Hazama memang bukan asalnya kumpulan Mid Uncle Hussein, guys. Tetapi bezanya, kali ini Fitri Haris, kita tahu beliau merupakan salah seorang ahli kumpulan asal UNIC, yang mana ketika awal penubuhan ataupun awal kumpulan ini diperkenalkan kepada para peminat, mereka dianggotai, UNIC ini dianggotai oleh Fitri Haris, Bazli, Wan Shah dan juga saudara Apin. Jadi empat orang ni adalah line up asal. Mungkin juga. Okey, tetapi itu yang kata specialnya. Fitri kembali ke pangkuan UNIC tetapi bukan sebagai ahli rasmi kumpulan UNIC, tetapi dia lebih kepada Fitri and the UNIC. Mungkinlah kan. Yang mana sebabnya kita faham sebelum ni Fitri Haris bergerak di bawah syarikat lain dan UNIC ada pengurusannya sendiri, yang mana mereka ada unit eksklusif untuk jual merchandise, baju-baju mereka, dan ada satu syarikat yang duduk di belakang mereka yang mereka bina di bawah nama UNIC, apa namanya, UNIC.myProSenianBerhad. Okey, yang mana kalau ingat ketika Najdi mengumumkan beliau keluar secara rasmi dari UNIC, beliau ada menyebut bahawa kehadiran Najdi di dalam kumpulan UNIC bukanlah salah seorang yang mempunyai kepentingan di dalam syarikat UNIC itu sendiri, tetapi kehadirannya hanyalah sebagai penyanyi jemputan ataupun sebagai ahli kumpulan yang melaksanakan kerja-kerja show itu sahaja. Mungkin juga kerjasamanya seperti itu. Dan yang kelima, mungkin juga kita menjangkakan bahawa Fitri Haris secara rasmi menjadi sebahagian daripada UNIC ataupun Unique.myProSenianBerhad ataupun UNIC Exclusive. Mungkinlah, ataupun mungkin disebabkan kerjasama antara Al-Mukarramah dan juga UNIC Exclusive, dan mungkin ada Fitri Haris ada kepentingan. Itu yang kita boleh jangkakan kan di masa akan datang. Tetapi kesimpulan yang kita boleh buat adalah alhamdulillah, saya rasa ramai penyokong pun bersetuju dengan saya, ramai peminat-peminat UNIC juga bersetuju dengan saya, bahawa ini menunjukkan bahawa hubungan UNIC dengan saudara Fitri Haris sebenarnya okey je, tak ada masalah. Ataupun seandainya ada berlaku masalah antara mereka sebelum ni, sebenarnya alhamdulillah hubungan mereka kembali pulih, dan inilah yang mengembirakan ramai penyokong-penyokong peminat-peminat UNIC. Kepada Abang Bai, Abang Fit, korang nak tahu kenapa aku panggil dia Abang Bai, Abang Fit, nanti aku akan ceritakan dalam video yang akan datang. Okay, untuk mana-mana korang, saudara Fitri Haris ataupun sekarang ni Dr. Fitri Haris sebenarnya ada keluarkan video baru dalam channel beliau sendiri, iaitu Fitri Haris Official. Ada berkenaan tentang kupasan-kupasan ilmiah berkenaan Ida Sri Nasheed, dengan sirinya adalah This Is Nasheed. Kepada yang belum lagi menonton, anda boleh menonton selepas ni. Aku sediakan link dekat bahagian description, nanti korang boleh tengok ada beberapa siri yang Abang Fitri ada siapkan untuk semua peminat-peminat Nasheed, semua yang menyokong industri Nasheed dan semua yang cuba untuk memahami apa itu Nasheed yang sebenar-benarnya, ada di dalam video tersebut. Okay, so aku dah sebut tadi 5 jangkaan aku, 5 jangkaan kita juga, apa yang akan berlaku selepas ini antara UNIC dan juga Fitri Haris. Kita doakan yang terbaik untuk mereka, kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Okay, so kalau korang nak tahu lagi tentang Fitri Haris dan juga Bazli, macam mana aku boleh kenal mereka berdua ni, macam mana aku boleh kenal saudara Halim Devotees, tunggu video yang akan datang. Tolong aku untuk tekan butang like, butang share, subscribe dan butang notification. Jumpa lagi. Assalamualaikum.